Langsung saja kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini ya. Mirip banget seperti Instagram ya. Keren banget nih, kalian wajib coba. Namun, sebelum lanjut pembahasan, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yuk Tutorial. Seperti biasa di channel ini, admin selalu membahas tentang video tutorial, tips dan trik yang ada di aplikasi, baik itu WhatsApp, Instagram, dan aplikasi lainnya. Di video kali ini, admin bakal ngasih tahu nih tutorial cara mengubah WhatsApp Android menjadi WhatsApp iPhone. Pertama-tama, kalian buka aplikasi WhatsApp. Jika kalian tidak punya, kalian bisa mendownloadnya di Google Play Store. Kemudian, kalian klik 3 titik yang ada pada pojok kanan atas. Pilih setelan. Lalu, klik chat. Kemudian, cadangkan chat. Pilih akun Google yang akan kalian gunakan. Jika sudah, kalian pilih cadangkan melalui WiFi atau seluler. Hidupkan, sertakan videonya. Jika sudah, langsung saja kalian klik cadangkan. Hal ini bertujuan agar pesan yang kita miliki tidak hilang. Jika sudah selesai, langsung saja kita keluar dari WhatsApp, lalu kalian hapus WhatsApp yang ori ini ya guys. Setelah itu, kita akan memakai aplikasi WhatsApp Aero. Untuk link aplikasinya sudah ada di deskripsi ya. Dan untuk tema iOS-nya juga ada di deskripsi. Langsung saja kalian download. Jika sudah terdownload semuanya, langsung saja kalian klik WhatsApp Aero-nya. Klik setelan. Pilih perizinan aplikasi. Lalu kita hijaukan semuanya, yang artinya kita akan menghidupkan semuanya. Kemudian kembali, pilih perizinan lainnya, lalu hijaukan semuanya juga. Jika sudah, langsung saja klik setuju dan lanjutkan. Lalu salin data WhatsApp. Langsung saja kita isi nomor HP kita. Jika sudah, klik lanjut. Klik OK. Secara otomatis, kita akan masuk di WhatsApp kita. Nah, jadi seperti ini tampilan WhatsApp-nya ya, jika sudah terpasang. Lalu, kita ubah tampilan WA-nya menjadi seperti iOS. Namun, kita harus mengekstrak temanya terlebih dahulu ya. Untuk caranya, kalian klik 3 titik yang ada pada pojok kanan atas. Kemudian pilih Aero Modes. Kemudian muat tema. Kita cari tema yang sudah diekstrak ya guys. Nah, tampilannya itu seperti ini. Langsung saja kita coba buat lihat emojinya ya. Ternyata emojinya masih emoji WhatsApp ya. Untuk mengubahnya menjadi emoji iOS, caranya kita klik 3 titik ini, kemudian pilih Aero Modes, kita pilih universal, lalu gaya. Desain emoji tuanya ini kita aktifkan ya. Langsung saja kita cek emotnya. Nah, sekarang emojinya sudah emoji iOS ya guys, atau emoji baru. Kita coba kirim emojinya ya. Wah, keren-keren ternyata nih. Untuk statusnya ini bisa di atas juga ya, seperti di Instagram. Untuk settingannya, kalian klik 3 titik ini, pilih Aero Modes, klik beranda.
Kemudian kita klik baris ya. Langsung saja kita hijaukan enable IG style-nya. Lalu yang di atasnya ini kita ganti dengan iOS Design 5IG. Nah, selesai deh. Langsung saja kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini ya. Mirip banget seperti Instagram ya. Keren banget nih. Kalian wajib coba nih. Langsung aja dicoba ya guys. Jika kalian ada yang ingin part 2-nya, langsung aja komen ya guys. Terserah deh. Mau tentang cara mengupdate-nya, cara iOS keduanya, terserah kalian juga. Mumpung kalian masih ada di video ini, kalian bisa share, like, dan subscribe ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dan bisa berikan video tutorial yang bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.